sendiri aja. Agak ada yang ngelatih empang ini. Oh, emang punya emang ini abang? Iya, rencana aku mau perayaan ikan jaher ini. Waduh, hebat bang. Emang ini ada berapa hektar empang ya bang? Ya ada kali masa hektaran tuh dua tuh memang itu tuh. Mau yang ngosong lo? Hebat amat. Ini kalau ini? Bukan, sawah orang itu mah. Oh, saya kira sawah abang. Eh, ngomong-ngomong lu mau kemana? Sebenarnya saya dari rumah jalan-jalan. Tadinya mau freshin ini otak nih. Soalnya ada dikit problem lah saya. Problem apa sih lu? Abang udah tahu belum? Apa? Masalah yang rame-rame viral sekarang tuh di Facebook tuh. Apa sih? Emang abang enggak punya HP? Ada apaan di rumah, dipakai anak. Apa sih emang? Ada acara festival Ibing Pencung Senusantara. Abang mau belum tahu abang? Belum. Lah, abang ketinggalan dong kalau begitu mah. Cara daftarnya gimana? Yeh, babari atuh bang. Ayo nama. Caranya daftar. Panitia. Ini gimana? Silat gitu? Ya, tahu silat. Silat yang gini bang. Ini sakit. Wah, yang gitu. Ada. Nah, yang gitu bang. Cuman itu dipadukan sama musik. Mau jadi kita silat? Nah, pakai musik. Pakai musik. Ibing kita ngibing. Ibing. Kita kan punya gerak nih silat nih. Bela diri nih. Iya. Nih ya, kayak gini nih. Nanti udah daftar sama panitia itu dikasih lagu. Oh, berarti kita daftar nih? Daftar. Terus dikasih lagu? Dikasih lagu sama panitia. Terus cara itunya gimana? Ya, kita tinggal cari setel aja. Oh, di itu, di apa namanya? Kalau ada sound aktif, sound aktif. Kalau ada toa, terserah bang, enaknya kayak gimana. Yang penting ending di videonya itu bagus. Sekarang kan zaman HP, oh, bang. Berarti musik yang dikasih panitia, ya, di setel gitu. Terus gue silat di depan gitu. Nah, gitu. Oh. Caranya begitu. Ya, ngomong-ngomong. Apaan? Bayar nggak? Bayarnya nggak mahal. Berapa sih? 150.000. Oh, juara terbaik pertama itu hadiahnya 2.500.000. Terbaik kedua itu 1.500.000. Ada juga yang rampak tuh. Empat orang. Itu hadiahnya gimana itu? Sama. 2.500.000. Tuh terbaik pertama yang rampak, yang kedua 1.500.000. Ada juga juara terfavorit. Itu kalau terfavorit itu gimana caranya? Nah, gini. Ini kan semua video itu ditayangin di YouTube, ya, di YouTube. Siapa yang nge-like terbanyak itu juara favorit. Makanya pantengin terus tuh channel YouTube Pencuk Karawang. Itu siapa yang nge-like yang terbanyak itu juara favorit. Hadiahnya 1 juta. Cuma di sini. Nama apa? Pertama Pencung, ya. Tuh, yang keduanya di bawah tuh yang paling terkenal tuh. Yang ada capnya ORI. Lah, ORI? Ya. ORI apa sih? Ya. ORI itu ada singkatannya, bang. Apa? Kalau zaman sekarang aksara panjang itu disuntetkan, bang. ORI. Jadi disingkat. Di Original Record Indonesia. Set. Oh, yang Bandung kali ya? Yang presiden yang Bandung itu ya? Oh, iya. Tapi di sini ada capnya lagi nih. Cap apa? Itu Yayasan Pencung. Sempat itu? Iya. Dulu-dulu gua pernah dengar tuh. Nah. Yayasan Pencung. Pencung? Iya, Yayasan Pencung. Mustikasari. Langsung didukung sama ORI. Itu Original Record. Pendaftarannya kapan itu? Kalau pendaftarannya udah hari kemarin tuh. Tanggal 1. September kemarin? Iya. Tanggal September kemarin 1 tuh. Sampai tanggal 25. Udah deket dong? Ya iya, ini dulu tanggal berapa? Cuma nanti tanggal 26-nya, tanggal 26 sampai tanggal 30, itu kirim video, kirim hasil karya. Oh, kalau udah jadi, baru dikirim. Oh, jadi kalau buat silat, ya, itu udah videonya dikirim gitu? Nah, gitu. Ngomong begitu sendiri kan, PPKM, gua nggak usaha. Nih, kalau masalah PPKM, ini gampang, saya juga sama, bang. Nah, gua punya duit gimana? Gua punya duit 75.000. Gua punya duit 75.000. Kalau begini dah, itu gua pinjam gak? Hah? Wah, gak bisa. Kita juga punya karya, bisa ngibing juga. Ya, maksudnya ganti yang gue yang datang. Ya kagak. Nah, kalau menang, kita dua. Gini aja gini. Duit abang aja sini. Sama saya.
Enak amat lu. Ya iyalah, abang udah tua, kita masih muda, masih cangker bang. Saya juga pengen dong bang, kayak orang-orang no, ikutan tuh festival. Ini apalagi festivalnya Senusantara bang. Ini kapan lagi nih kecepatan saya? Abang mah udah tua. Tahan dulu bang, tahan dulu, jangan marah dulu. Tapi lu jangan ngomong tua lu. Kita kan masih muda, ya. Kreasi yang paling terdepan masih muda, abang udah kalau ngomong ada tua lu. Terdepan lu sama gua. Oh jadi gitu? Ngot. Iya, 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 tapi kan saya posisi kayak begini bang. Mana bisa bertarung lah. Orang hargain sama gua, lu botak pada sore. Ampun gak lu? Ya ya ampun, ampun, gua ampun nih. Ini gua kalah nih. Coba, ya ya, botak. Ya, botak kayak begini.